Recording video filter channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Koi Lovers. Lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kali ini Gani Media Filter akan membagikan sebuah sistem pemipaan ya. Ini pakai miniatur. Soalnya masih dalam suasana Lebaran, jadi belum ada job ya teman-teman. Seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman semuanya, kita misalnya maaf ya sebelumnya, mempunyai lahan yang luasnya itu sempit ya, nggak terlalu luas, maksudnya terbatas, kira-kira ada 3,5 kali 1,5 ya, kita maksimalkan kalau kita mau buat kolam koi. Nah ini yang saya bikin ini miniaturnya adalah skala 1:10 ya, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini 1 meter 20 kali 3 meter. Nah langkah pertama kita cor dulu lantainya ya, untuk lantainya ini lebih tinggi ya, untuk kolamnya kolam utama, dan untuk sembernya itu lebih rendah, terutama untuk yang sember pertama. Nah ini sudah tak bikin seperti ini ya. Nah langkah pertama kita cor dulu ya, cor untuk lantainya. Setelah kita hitung-hitung semuanya, kita cor dulu lantainya, kita pasang pipa BD nya dulu. Terus untuk warmness nya itu di atas pipa BD. Nah itu nanti ini warmness nya di sini ya seumpamanya, baru nanti dicor. Nah setelah itu ditata semuanya, digambar ditata semuanya. Di titik sini adalah untuk BD, terus ini untuk backwash nya itu ditata semua. Karena ini cuma 3 meter kali 120 cm, kita maksimalkan sembernya dibikin 4 ya. Dibikin 4, tetapi enggak seperti ini enggak. Tapi dibikin 4 seperti ini. Ya. Itu nanti biar maksimal. Kalau segini itu terlalu sempit ya. Nanti filtrasinya alirannya jadi kurang, kurang maksimal. Nah, setelah itu nanti sudah dicor, sudah dipasang semuanya. Untuk backwash-nya ini seperti ini di bawahnya. Nah, ibaratnya ini bedanya, BD ini pakai 3 in, ibaratnya pakai 3 inch, terus backwash-nya biasanya 2 in atau 1,5 biasanya ya. Untuk backwash-nya ini sengaja saya tongolin biar kelihatan. Nah ini untuk sember pertama, sember kedua, sember ketiga, dan sember keempat. Nah untuk ngecor lantainya yang jelas menuju ke backwash. Terus ini pipa skimmer, bisa di sember pertama atau sember kedua. Nah ini untuk skimmer itu bagusnya seperti ini ya, sekitar dari sini ke permukaan kolam sampai ke sini itu sekitar 30 cm ya. Jadi nanti kita mau pasang skimmer statis, skimmer putar, atau skimmer floating, itu nanti kita bisa masang. Untuk pojokan kolam harus dicor, atau misalnya mau pakai bata plasterannya ini dibikin cekung ya, bikin cekung semuanya, pojokan-pojokan dibikin cekung untuk menghindari kebocoran, termasuk yang di lantai bawah juga seperti itu. Lantai bawah juga seperti itu ya, ini lantai bawah. Ini nanti dibikin seperti kerut anu apa, lambung kapal atau miring seperti ini ya, menuju ke babidus semua cor-corannya untuk lantainya. Nah untuk lantainya supaya kotoran itu langsung ketarik. Nah ini saya bikin rata teman-teman, bedanya saya bikin rata. Misalnya lo gimana nanti kalau mau backwash tinggal dibuka aja backwashnya, ada berapa menit lah ya, nanti langsung ditutup. Ditutup nanti kita tinggal nutup lagi di bagian sini memakai pipa seperti ini, dimasukkannya ke keni BD. Nah ya itu nanti jadi ribet om, jadi basah. Yaitu seninya bermain ikan koi atau di kolam ya, memang harus basah ya teman-teman. Tapi aku sukanya seperti itu, daripada nanti pakai L di sini ke atas ya, biasanya itu kurang maksimal, tetap ada masih di L nya sini.
atasnya tetap ada masih kotoran yang tertinggal. Kemarin malah nemuin kasus yang lucu banget. Jadi chamber pertama itu dari kolam itu selisih 40 cm lah lebih tinggi. Nah, sampai ke chamber terakhirnya tekor airnya otomatis karena dari sini AL-nya panjang ke atas itu sekitar 40 cm. Nah, di atasnya lagi di AL lagi ke sini, teman-teman. Wah, jadinya AL-nya 1-2 ini kayak gini. Begitu aku copot langsung keluar kotoran semua. Dan kalau sekarang sudah enggak apa tekor, cuman kalau ini medianya udah kotor ya masih tekor aja. Itu solusinya, mau nggak mau orangnya harus bobok dinding ini di sini ya, atau dibikin skimmer lagi karena itu belum ada skimmernya. Skimmernya itu adanya skimmer untuk buang. Bikin skimmer paling nggak dua itu baru nanti nggak tekor, soalnya pompanya gede banget. Nah, lanjut, ini pipa BD-nya 3 inch. Kenapa memakai 3 inch? Biar maksimal untuk sedotan kotorannya. Ada yang bilang katanya, loh kalau kegedean itu, kalau ukuran segitu pakai 3 inch kegedean. Gampang kok. Kita memakai tutup BD. Nah, tutup BD itu kan bisa diatur ya. Jadi jangan takut kalau itu nanti sedotannya jadi kurang, tuh enggak. Lebih gede sininya BD-nya daripada nanti kecil nanti tekor ya, itu lebih bagus. Nah, untuk pipa antar chambernya seperti ini kan kita pakai sistem flow up ya. Nanti akan kita review antara sistem flow up sama flow down terus sama sket ya, nanti gimana itu perbedaannya seperti apa, nanti kita review. Oke ya teman-teman, untuk pipa backwash-nya sudah paham ya teman-teman yang baru mau bikin ya. Untuk yang suhu-suhu kolam sih udah paham ya. Ini seperti ini nanti kita usahakan di luar ini ya, di luar kolam. Kalau toh udah nggak ada tempat lagi, kita sekat lagi di sini. Jadi sekat buat backwash-nya. Ini bisa di luar kolam, nanti bisa pakai kran atau bisa pakai pipa yang seperti ini. Kita pakai kenik, tinggal dilepas kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pasang untuk sket chambernya, anggap saja ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu teman-teman kelihatan ya. Nah, untuk tatakan sekalian ya, ini nanti pakai bata teman-teman. Pakai bata biasa ada 5 baris ya. Terus seketnya ini nanti kita bisa pakai GRC yang 12 mili atau memakai bata miring ya teman-teman. Pakai bata miring juga bisa. Ini seperti ini teman-teman masangnya. Ini Desember. Ini bata. Misalnya ini, nah gini ya. 1, 2, 3, 4, 5 bata. Terus bata yang habis itu batanya miring. Nah, miring seperti ini. Nah, ini nanti sekalian ini untuk L-nya itu ditanam di sini teman-teman. Ditanam di sini ya untuk L-nya, untuk L untuk pipa antara chambernya. Ini ditanam sekalian jadinya kuat. Jadinya nanti kita kalau mau dicabut atau itu ya, itu enggak cepat longgar. Nah, ini pipanya, pipa antar chamber. Seperti itu ya kurang lebih ya, kalau mau buat itunya, buat sekalian tatakan ya. Jadi enggak bikin tatakan lagi ya. Ini ditanam. Jadi ininya ditanam sama cor sama bata sekalian. Nah, itu untuk chamber pertama biasanya saya selisih dengan air kolam ya 7 cm sampai 10 cm untuk pipa tingginya. Nah, posisi sket itu otomatis kan di bawahnya ini ya, teman-teman. Di bawah ini juga ininya pipa skimmernya juga harus di bawah sket. Pipa skimmernya. Ini bisa ditaruh di chamber pertama atau chamber kedua. Tadi udah dijelasin ya di sini ya. Kalau sampai sini sih nggak apa-apa sih, cuma dilihat kok
kurang elok ya kalau kayak gini, kayak di kolam sawah ya. Ini kan nggak ada seninya sedikit lah. Menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain ya nggak masalah. Nah ini saya ibaratkan saja ya. Ini untuk sumber pertama, sumber kedua, sama aja nanti ya. Ini juga di ratanya ratanya batas ini. Sekalian buat sekat ratakan. Nah untuk sumber kedua, sumber ketiga, pipa ini saya juga lebih rendah dari pipa yang pertama, itu 7-10 cm dan seterusnya sampai ini juga sama. Ini lebih rendah dari pipa yang sebelumnya. Seperti itu. Nah. Oke teman-teman, malah hujannya ini ya. Nah ini nanti air kan dari pipa BD, BD-nya. Terus nanti naik ke atas melalui media, terus langsung ke sini nih. Sini dari atas turun, makanya dikasih nama sistem flow up dari atas ke bawah. Nah ini nanti jatuhnya datangnya air nanti di bawah tatakan juga, setelah media naik terus turun dan seterusnya sampai sumber keempat yaitu sumber yang bersih ya dok pompanya. Ini tak bikin sumber 4 petak, ukurannya berarti ini kan 120, berarti ini 60 x 60 x 50, biar maksimal ya. Itu insya Allah sudah maksimal banget, sudah bisa bersih walaupun nanti kolam outdoor ya. Terus ini mau pakai kaca juga bisa, pakai kaca. Kalau untuk di outdoor pakai kaca, saran saya sih ya dari sini ke sini 50 cm ya, yang dari 50 cm ke sana itu tanam, istilahnya di bawah tanah. Jadi seperti video di samping ini ya, seperti itu ya, itu cuma 40 cm malahan kacanya, kan bagus jadi ke tanah. Air terjunnya seperti ini nih. Nah, tak cat warna merah biar kelihatan beda aja sedikit. Jangan dibikin langsung seperti ini ya, nanti dikasih kayak gini, kasih cor-coran, kasih kapan lagi ya. Biar kelihatan enggak ininya enggak nempel banget, kalau enggak ada ininya pasti kelihatan nempel banget ya, kurang bagus. Ini nanti bisa dikasih tanaman-tanaman hias ya teman-teman, bisa dikasih tanaman hias teman-teman. Kalau ukuran segitu tadi, ini kolam utamanya kan 2 meter, sembernya 1 meter, ini memakai pompa 12.000 AC itu kuat, maksudnya enggak bakalan tekor, karena nanti ini pipa antar sembernya ini bisa 3 inch atau 2 inch setengah 2. Usahakan kalau untuk pipa antar sember itu lebih besar 2 kali lipat daripada pipa BD-nya, itu dijamin nanti nggak bakalan tekor ya teman-teman. Kalau ini misalnya 3 inch ini bisa memakai 2 setengah atau 3 inch 2, nggak masalah. 2 setengah sih udah cukup, 2 ya jadi 5 inch itu nggak bakalan rewel ya, nggak bakalan tekor ya. Pakai pompa maksimal 12.000 masih bisa. Untuk minimalnya ya pakai pompa 9.000 lah ya. Kalau 5.800 kayaknya kurang maksimal kalau untuk kolam outdoor. Nah untuk output pompanya itu bisa pakai 1.5 ya. Kita bisa memakai 1.5. Ini ditanam ya guys. Sebenarnya ini tanam, cuman ini biar kelihatan aja ya, jadi saya keluarkan. Tanam bisa memakai 1.5 atau 2 inch. Nah di sini nanti biasa dipakai P ya, biar bisa bagi dan rata nanti airnya. Untuk lebar WF-nya nih saya bikin sekitar, kalau di skala itu ini sekitar 80 cm ya, 80 cm untuk lebarnya. Itu nanti masih maksimal ya teman-teman, masih maksimal banget, masih bagus. Untuk kebutuhan media filter sih nanti bisa kita bahas lain waktu ya, tetapi untuk pemipaan teman-teman sudah paham ya teman-teman ya, flow up itu seperti ini. Nah itu bawah tampak. Sebenarnya mudah dan simple, tapi kalau belum biasa bikin kolam ya bingung. Apalagi nun sewunya kalau tukang-tukang biasa, tukang bangunan,
tukang taman pun itu kadang ada yang nggak paham pemipaan untuk filterisasi kolam koi, karena dia cuma membuat taman-taman aja. Oke teman-teman, sementara itu dulu dan terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa support ya. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe monggo silahkan di share, di like, di komen silahkan monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Koi Lovers Indonesia.